teman-teman hari ini? Alhamdulillah, dahsyat, dahsyat. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah teman-teman, kita ketemu lagi di hari Rabu tanggal 31 Maret tahun 2021. Sebelum kita bermain dan belajar hari ini, kita berdoa dulu yuk. Kita berdoa. Baca doa belajar. Zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu, pengetahuan dan kemampuan memahaminya kepadaku. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman masih ingat ya tema kita belajar minggu ini? Kita masih tema profesi. Apa teman-teman? Betul, profesi dengan subtema pengusaha. Temanya apa? Subtemanya apa teman-teman? Pengusaha, betul. Pesannya Bu Sri, teman-teman boleh jadi pengusaha, tapi jadilah pengusaha yang jujur seperti Rasulullah. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan bermain meronce. Bermain apa teman-teman? Meronce. Silakan disiapkan bahan dan alatnya. Bahannya manik-manik ya teman-teman, manik-manik yang sudah dibagi itu ya teman-teman. Ini manik-maniknya, manik-manik yang sudah dibagi. Terus ada benang. Sebelum bermain, ujungnya tolong diikat ya teman-teman, biar tidak keluar nanti manik-maniknya saat kita meronce. Teman-teman, kita meronce dulu. Nah, meroncenya pakai benang ya teman-teman. Ujungnya kita ikat ya teman-teman. Dengan tiga warna hitam, kita ambil warna hitam ya teman-teman. Merah teman-teman, putih. Kalau sudah jadi seperti ini teman-teman, kita ulangi lagi hitam, merah, putih. Kita ulangi lagi ya teman-teman. Jadilah seperti ini teman-teman. Yuk kita baca sekarang. Hitam, merah, putih. Hitam, merah, putih. Hitam, merah, putih. Hitam, merah, putih. Bisa ya teman-teman. Setelah kita runci, bisa kita buat ini teman-teman. Kita ikat, kita buat gelang sesuai dengan lingkar tangan teman-teman. Kalau tangannya kecil ya kecil aja di pertama. Jadilah gelang yang indah seperti ini. Silahkan
belajar meruncing bersama ayah ibu di rumah. Nanti hasilnya dikirim.